Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan contoh dari bagaimana kita bisa mengubah koordinat dari double integral yang xy menjadi uv. Untuk suatu soal yang utuh, dari kita menentukan area elemennya, kemudian bentuk integral dan juga nanti boundary-nya. Contoh ini cukup rumit ya, cukup sulit, tapi masih bisa kita bayangkan. Dan ketika kesulitannya, kalau kita bisa menyelesaikan ini, kemungkinan kita bisa menyelesaikan bentuk soal-soal yang lain. Oke, nah sekarang kita coba warna merah. Kita compute, kita hitung x kuadrat y dx dy dari 0 ke 1, areanya adalah 0,1, 0,1. Lalu kita ingin ubah dengan u sama dengan x, y sama dengan c. Oke, maka kita ingin tahu dulu bahwa du dv itu sama dengan apa dikali dx dy. Ya, kita bisa ubah nanti dx dy-nya ini menjadi du dv. Oke, caranya bagaimana? Kita ingat lagi Jacobian ini bahwa kita akan mencari determinannya sebagai pengalinya. Ya. Apa bagaimana caranya? Yaitu ux, uy, u sub x, u sub y, dan v sub x, v sub y. Ya, diturunkan terhadap x, y, x, y-nya. U sub x berarti diturunkan terhadap x, jadinya adalah sub. U sub y, u diturunkan terhadap y, karena nggak ada y-nya, maka ini sama dengan 0. V diturunkan terhadap x, berarti sama dengan x-nya hilang, jadi sama dengan y, x-nya jadi 1 ya. V terhadap y, maka y-nya yang hilang, maka ini menjadi x. Nah, maka ini kita menjadi sebuah matriksnya seperti ini. Lalu kita cari determinannya, 1 kali x, 1 kali x, kurang 0 kali y. Jadi jawabannya adalah x. Maka du dv sama dengan x dx dy. Seperti itu ya. Du dv sama dengan x dx dy. Nah, berarti sama dengan apa? Oh iya, berarti berarti du d maaf. Maka bisa kita katakan bahwa dx dy itu sama dengan x-nya seakan-akan pindah ruas begitu, sama dengan x du dv. Oke. Nah, ya. Jadi kita ingat kembali bahwa apa tadi? Dx dy itu sama dengan 1 per x du dv. Nah, sekarang setelah grandnya ya. Oh, maaf, area elemennya kita ubah menjadi format awalnya dx dy menjadi du dv, tapi ada seperti ini. Maka bentuk integralnya dalam kita ubah menjadi xv. Jadi x kuadrat y-nya ini soalnya saya pasang di atas ini ya. Ini kita ubah menjadi v. Oke. Kalau x kuadrat y dx dy dx, maka dx dy-nya itu kita ubah menjadi 1 x du dv. Seperti itu. Oke, sebentar. Ya. Dx dy-nya kita ubah menjadi 1 x du dv. Nah, x kuadrat nempel di sini. X kuadrat sama x ya jadi hilang. Ini kita bisa kita coret sehingga menjadi xy du dv. Xy du dv. Kita ingat xy itu sama dengan apa? Oh, xy itu sama dengan v, seperti itu ya. X sama dengan v. Maka ini kita berubah menjadi v du dv. Oke, sehingga integralnya berubah yang awalnya seperti ini. Ubah warnanya. Yang awalnya seperti ini. Ya, kita ubah menjadi seperti ini. Yang ininya masih kita tanya dulu ya. X kuadrat y dx dy itu menjadi v du dv. Oke. Ya, kenapa kita ubah menjadi v ini ya, supaya lebih mudah kita. Karena ini
D-nya U dan V, maka ini juga kita ubah menjadi V. Jadi V ya, V atau V. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita ingin mencari boundary-nya, batasannya seperti apa. Nah, kita ingin tahu ya, sebenarnya awalnya kan tadi sudah V, D, U, D, V integralnya. Nah, awalnya kita ini sudah ada jawabannya, tapi awalnya kita nggak tahu nih sebenarnya berapa. Nah, kita pertama kita menyelesaikan innernya dulu, inner integralnya dulu. Ya, ketika kita menyelesaikan inner integral ini, artinya apa? Artinya bagaimana u berubah ketika v konstan? Karena ini kan du ya, berarti diferensial u artinya perubahan u. Berarti v-nya gimana saat v-nya konstan? Karena kan v-nya belum berubah, v-nya di luar. Jadi ketika v-nya 1, u-nya berubah. Bagaimana u-nya berubah ketika v-nya 2 konstan? U-nya berubah. U-nya bagaimana perubahannya? Oke, nah ketika v konstan, artinya xy, kalau v konstan, itu artinya apa? Artinya v itu kan sama dengan xy. Berarti xy-nya sama dengan konstan. Kalau xy konstan dalam diagram xy, ya kita menggunakan alat bantu ini ya. Kalau kita dalam diagram XY, maka itu adalah grafik XY itu apa? XY sama dengan 1. Ya, mungkin garisnya seperti ini. Ya. XY sama dengan setengah, mungkin garisnya ini. XY sama dengan 1, mungkin garisnya seperti ini. Dan seterusnya. XY, XY konstan, XY konstan, XY konstan, XY konstan. Nah, kita lihat ketika XY salah satu konstan saja, misalnya ketika XY-nya ini sama dengan sekian, maka nilainya itu bagaimana perubahannya? Ya. Oke, sebelum ke sana, berarti sebenarnya kalau kita ingin mencari bagaimana pergeseran U, itu adalah bagaimana U berjalan di setiap slice ini. U berjalan, U berjalan, U berjalan, begitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya untuk setiap V, misalnya untuk V-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan setengah, V-nya sama dengan sepertiga, V-nya sama dengan 1, apa boundary untuk U-nya? Apa boundary untuk U-nya yang ini? Apa boundary-nya? Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah berikutnya, ketika, misalnya kita pilih saja ini, ketika V masuk ke kotak ini, kan V-nya kan berjalan, ini berjalan ya, menyusuri. Ketika masuk ke dalam, oh ya kenapa kotak ini areanya? Karena ini x-nya adalah dari 0,1, dari 0,1, y-nya juga dari 0,1, 0,1, seperti itu. Maka ini kotak ini sebenarnya area dx dy-nya. Nah, cuman kita ingin mengungkapkan maaf ya, ini adalah area boundary x dan y-nya. Sekarang kita ingin melakukan boundary untuk u dan v-nya. Nah, berarti ketika masuk ke dalam area ini, berapa nilai u dan v? Berapa nilai? Kalau V-nya kan jelas konstan kan, karena kita sedang mencari integral yang dalam. Berapa nilai U-nya dari berapa sampai ke berapa? Oke, kita mulai dari sini, ketika dia masuk ke dalam area ini. Karena kita yang memang kita hitung adalah area ini kan. Ketika masuk ke dalam area ini, apa yang kita tahu? Kita nggak tahu V-nya berapa, tapi kita tahu bahwa di sini Y sama dengan 1. Ya. Karena Y sama dengan 1, dan Y itu apa rumusnya? Kalau dari sini kita akhirnya jadi tahu kan, Y sama dengan V, V per X. Tapi kan X sama dengan U, berarti Y sama dengan V per U. V per U. Dan pada garis ini, Y-nya sama dengan 1. Jadi V per U sama dengan 1. Oke. Nah, kalau V per U sama dengan 1. Nah, kalau kalau x v per u sama dengan 1, kalau kita pindah ruaskan, maka nilainya jadi berapa? Maka nilainya sama dengan v itu sama dengan u. Begitu kan ya? Berarti v sama dengan u, atau ya dengan kata lain, u itu sama dengan v. Berarti pada ketika masuk ke dalam sini, nilai u itu sama dengan v. Ya. Nilai u sama dengan v. Ketika di sini ya u-nya sama dengan v, u-nya sama, kemudian dia berjalan, maka batas bawahnya ini adalah V. U-nya ini adalah V. Ya, maka kenapa di sini ditulis V ya?
Lalu dia terus berjalan, berjalan sampai titiknya berapa? Sampai titiknya sampai berakhir di sini kan? Di sini tuh apa nilainya? Oh, ketika x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini, x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 1 juga. Oke, berarti dari mulai u sama dengan v, karena yang ini, ke u sama dengan 1. Jadi di titik ini, u itu sama dengan v. Lalu dia berjalan di titik ini, sama dengan 1. Seperti itu. Ya. Misalnya di sini setengah ya, maka setengah sampai 1. Sepertiga sampai 1 dan seterusnya tergantung V-nya berapa. Nah, maka di sini kita tulis di atas ini adalah sama dengan 1. Itulah kenapa di sini V sampai 1. Ya, kita sudah dapat ya boundary untuk U-nya. Yang berikutnya bagaimana boundary untuk V-nya? Kita ingat kembali bahwa V itu apa? Itu sama dengan XY. Nah, XY-nya itu nilai rendah dan tertinggi XY itu berapa? Kalau dalam kotak ini, yang terkecilnya adalah kita bisa katakan, kita pakai warna yang lain mungkin ya, warna oranye. Warna jingga. Nah, ini di titik ini, di garis ini, karena kita selalu patokannya area ini ya. Kenapa? Karena areanya dx-nya 0,1, y-nya 0,1. Pada titik ini, pada garis ini, ya, xy-nya ini sama dengan berapa? Ya, pada garis oranye, itu xy-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada titik ini, x-nya 0, jadi x-nya 0, y-nya 3, jadinya xy-nya 0. X-nya 0, y-nya 0,7, oh bukan 3, 0,3 misalnya 0,7, ya maka xy-nya 0, berarti v-nya 0. Berarti xy sama dengan, ini adalah xy 0. Di garis ini, karena ini garis y sama dengan 0, maka nilai x-nya juga 0. Berarti sampai dari titik ini, kemudian dia nanti akan bergerak terus, kemudian dia mungkin akan bergerak ya gitu terus sampai sini begitu kan ya, dari x y sama dengan 0 sampai atau v ya, ini v nya sama dengan 0 sampai v atau sama atau x y itu sama dengan berapa, sampai titik ini adalah x kali y, x nya 1 y nya 1 sama dengan 1. Sama dengan 1. Maka sini boundary-nya adalah 0, 1. Ini 0, ini 1. Untuk V-nya ya. Untuk V atau X-Y-nya 0, 1. Oke, jadi kita sudah mendapatkan persamaan ini. Bahwa persamaan yang lengkap ini, X kuadrat dx dy, berubah menjadi persamaan ini. Kalau kita ubah menjadi du dv. Ini cukup terjal begitu ya, kita harus tahu du dv-nya menjadi apa, dx dy berubah menjadi apa, x kuadrat ini berubah menjadi apa, kita sudah belajar tadi ini, yang kedua tadi sebelum ini, kita juga mencari boundary-nya berubah menjadi apa, ternyata boundary-nya menjadi seperti ini. Oke, nah kemudian, kita ubah ke gambar UV, ya, UV picture. Okay. Nah, ini sebuah cara lain. Ya, sebuah cara lain adalah kita ubah gambarnya. Kalau ini diagramnya XY, kita rubah ke UV. Yang pertama adalah garis di titik ini. Garis ini itu sama dengan apa ya? Oh, garis ini kan sama dengan Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan Y sama dengan 1, kalau Y sama dengan 1, maka V sama dengan X dikali 1. Karena X sama dengan U, berarti V sama dengan U. Kalau grafik V sama dengan U dalam diagram UV, maka jadinya seperti ini. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang pakai warna lain. Kita pakai warna biru. Nah,
Yang kedua adalah garis ini. Nah, garis ini tuh, oh, garis ini tuh sama, x sama dengan 1, ya, x sama dengan 1 kan? Ini garis x sama dengan 1 kalau di diagram. Kalau x sama dengan 1, maka u-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena u sama dengan x. Berarti u sama dengan 1. Kalau garis u sama dengan 1, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Garis kedua. Selanjutnya adalah kalau yang kedua kita pakai warna lain lagi, pakai warna hijau. Yang selanjutnya adalah x sama dengan 0, garis yang ini. Kira-kira jadi apa ya x sama dengan 0? Kalau x sama dengan 0, kalau x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, maka 0 kali y, apapun hasil y, apapun nilai y-nya, maka akan sama dengan 0. Y juga sama dengan 0. Berarti itu akan menjadi sebuah titik. V sama dengan 0,0. Di mana itu? Di sini dong. Seperti itu ya. Jadi yang garis hijau ini shrink, apa ya, berubah menjadi titik seperti ini. Oke, kemudian satu lagi adalah kita pakai warna ungu mungkin. Y yang garis ini adalah Y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, ya, jika y sama dengan 0, maka v sama dengan 0, ya, v sama dengan 0. Dan kalau x, kalau u-nya nggak terpengaruh. Maka garis v sama dengan 0 itu yang mana? V sama 0 adalah garis yang ini. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa area ini dxdy yang 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 berubah menjadi segitiga seperti ini. Dan ya nanti integralnya tinggal kita lakukan slicing ya, seperti biasa, di slicing lagi. Ini, gitu. Oke, dengan kita menggunakan cara integral yang biasa. Nah, sekarang kalau kita lihat yang kotak tadi ya, ketika ditransformasi, gambarnya sama seperti yang tadi kita ilustrasikan. Geser jadinya seperti ini. Oke, pasti sama kan ya? Ini relatively same ya, 0 1 berubah jadi menjadi bahkan ya sama dengan gambar yang tadi kita buat. 0 1 seperti ini. Jadi segitiga ya. Kalau di titik lain memang jadi berbeda. Tapi kalau ketika kita akan transformasi ya jadinya seperti ini. Dan maka kalau mengintegralkan yang ini sama dengan mengintegralkan ini. Sementara mungkin abaikan dulu ini x, u, u. Kayaknya ini agak kita beda ya. Harusnya u sama dengan x, y sama dengan x, y. Nah, cuman dari aplikasi yang ada seperti ini bentuknya. Cuman secara esensi seperti ini bentuknya. Dan kalau kita animation, ya, sama kan ya. Ke atas, ke kiri, maka jadi ke bawah. Dan yang ini sama dengan seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Ke bawah sama dengan ke bawah. Tegak sama dengan garis tegak, garis datar atas sama dengan garis miring, dan garis tegak kiri sama dengan titik. Oke, jadi serupa ya, sejalan dengan konsep yang tadi kita buat ini sebelumnya.